Viral video aksi penyelamatan bayi merangkak di atas atap rumah. Video yang diunggah di akun Instagram Terang _ Media itu sontak membuat orang heran. Bagaimana bisa bayi merangkak di atas atap rumah? Video itu menunjukkan suasana warga yang tengah panik setelah mendapati seorang bayi merangkak di atas genteng. Belum diketahui pasti apa yang membuat sang bayi sampai bisa merangkak di sana tanpa pengawasan orang tuanya. Bayi yang mengenakan singket dan celana dalam itu tampak menghentikan lajunya ketika mendapati beberapa orang dewasa yang berdatangan untuk menyelamatkannya. Meski kebingungan namun ia tak menangis karena orang-orang yang berusaha mengalihkan perhatiannya. Perhatian sang bayi harus dialihkan agar dirinya tak melanjutkan aksi merangkaknya di atas genteng itu. Bayi itu pun tampak begitu tenang. Dengan sang bayi tak berkutik, nantinya akan memudahkan penyelamatannya karena tak harus menggapainya ke lokasi yang semakin sulit dijangkau. Belum lagi semakin si bayi merangkak, maka timbul kemungkinan terjadinya hal-hal yang tak diinginkan jika sekiranya ia salah melangkah. Hal itu pula yang membuat seorang pria yang mengenakan kaos berwarna hitam dan topi langsung bergegas untuk menyelamatkan sang bayi. Ia tampak memanjat dari pagar rumah itu hingga ke temboknya. Tak ada pegangan yang mendukung membuatnya kesulitan untuk sampai ke atas genteng. Pria itu tampak kesulitan saat bergantungan di besi pagar rumah itu. Tak berapa lama, beberapa pria datang dengan membawa tangga. Tangga itu dipakai untuk membantu pria itu memanjat ke atas untuk segera mengambil sang bayi. Unggahan ini pun menuai beragam komentar dari warganet yang menyoroti kejadian itu. Banyak yang menanyakan bagaimana bisa bayi sekecil itu sampai ke atas genteng dan keberadaan orang tuanya.